Dah habis dijual. Cik, betulkah model asli figura kami rider yang terbaru tu dah habis dijual? Bila stok baru akan sampai? Oh, maafkan saya, dek. Model aksi figura ni edisi terhad. Tak akan keluar lagi bila stok dah habis dijual. Model yang terakhir tu baru je dijual pada budak tadi. Eh, malam betul ya. Tak apalah, Zul. Kan tu model aksi je. Beli yang lain sajalah. Tu adalah edisi terhad. Aku sangat suka model aksi tu. Kau berang kat aku pun tak ada gunanya. Kan bukan aku yang beli semua model asli kau tu. Tapi kau lah sebabnya aku tak dapat beli model asli tu. Kalau bukan pasal kau nak ke sana sini, pasti aku dapat beli. Dahlah. Kalau kau nak tuduh aku, tuduh je lah. Agak jadi semua salah aku. Aku tak faham betul dengan kau. Ah, aku malas nak cakap dengan kau lagi. Baju-baju kat sini memang cantik. Nasib baik aku dah bawa cukup uang. Iwan semua mesti terkejut tengok kita beli begitu banyak barang. Very Nasha, awal ni korang sampai. Iwan. Wah, banyaknya barang yang korang beli tu. Haha, ada jual murah ni. Mestilah kena beli banyak-banyak. Yelah, puas hati aku sekarang. Deli. Abang Azhar, lama tak jumpa ni. Apa khabar? Okeylah. Jadi, inilah pasukan kau? Ya, mari aku perkenalkan. Ini ialah Kapten Pasukan Bola Kampung FC, Iwan. Selamat berjumpa, Abang Azhar. Selamat berjumpa. Mereka tu ialah Santok, Zito dan Nasha. Ada dua pemain lagi yang sedang datang. Nelly, korang buat senama panas dulu. Perlawanan kita akan mula nanti. Baiklah. Nelly, Abang Azhar selalu main kat sini ke? Ya, biasanya banyak pasukan bola sepak jalanan akan berkumpul di sini pada hujung minggu untuk bertanding dengan satu sama lain. Ianya bukanlah pertandingan formal. Hanya perlawanan persahabatan je. Baiklah, mari kita buat senaman panas badan dulu sementara tunggu Zul dan Sabuk datang. Mungkin aku tak patut berkeras sangat kat Sabuk. Itu edisi terhad. Geramnya aku. Ha? Tak guna. Berani kau sepak pintu kat aku, ya? Apa korang tunggu lagi? Pergi bawa dia sini. Okey. Habis satu kali ni.